20 tahun dan pada saat itu saya mencari si aktor Indonesia yang karismatik, yang dilihat secara personality adem, kayak kita ngeliatnya suster-suster, kayaknya kita sangat believable, dia sangat orang yang sangat manusiawi, yang sederhana. Dicari di Indonesia kan aktor susah banget, banyak jadi aktor tapi bukan aktor yang mau menjalani proses-proses keaktorannya gitu, kayak riset, ikut riset kita, terus ikut bagaimana menjadi si karakter, proses yang sangat panjang gitu. Akhirnya kita berpikir bahwa coba deh saya tawarin ke Mbak Modi Kusnaini. Tawarnya juga maju mundur karena Mbak Modi sangat-sangat orang, saya belum begitu kenal sama Mbak Modi, terus tiba-tiba menawarkan film yang berbeda dari film-film dia yang sebelumnya. Dan ketika bertemu, menceritakan ceritanya, terus adegan-adegannya dan yang lain, ada salam salim dan yang lain gitu. Dan buat saya pada saat itu saya gak berpikir, saya baru sadar ketika saya posting trailer 2017, 2018 menjelang kita mau ke Captain, banyak media yang nanyain, kok Mbak Modi kan Islam kok main film Kristen. Itu baru saya sadarin di 2018. Pada awal bikin saya cuma sadarin, saya butuh banget sosok perempuan yang karismatik, saya butuh banget perempuan yang sangat-sangat nyaman dilihatnya, kayak tentram, adem, kayak kita ngeliat suster-suster. Dan akhirnya ketika di approach Mbak Modi, mau ada alasan, ada banyak-banyak reason why ini kenapa. Terus juga Mbak Modi juga sempat November itu agak menurun kondisinya, sakit. Dan waktu itu buat saya emang ini adalah film yang dibikin dengan sederhana dan jujur. Mbak Modi waktu itu bilang, yaudah Rob, kalau mau diganti gak apa-apa. Itu kita udah mulai proses reading, mau diganti gak apa-apa gitu. Tapi saya masih menunggu, mudah-mudahan Mbak Modi segera sembuh pas waktu syuting. Terus waktu itu malah suaminya Mbak Modi bilang, kalau syuting bisa bikin kamu bahagia dan sehat, jalanin gitu. Pas hari-hari syuting hari pertama malah semakin sehat. Dan jika yang sakit dan performance-nya sesuai dengan yang saya inginkan, saya dapat banget karakter Mariam dimainkan Mbak Modi total banget dan menjalani proses itu. Itu sih kenapa Mbak Modi pada saat itu susah banget nyari karakter yang sesuai dengan yang saya tulis gitu. Saya butuh banget, karena film itu bukan tentang cantik ganteng, tapi bagaimana seorang aktor bisa mempresentasikan si karakter sesuai dengan keinginan sutradaranya.